menafsirkan atau mempersepsikan dari apa yang menjadi tafsir yang dia terima dari kajian maupun dari sumber-sumber yang mereka dapatkan. Sehingga ini adalah interpretasi yang sendiri yang tidak layaknya atau tidak lazimnya orang lain melihat atau menafsirkan. Sehingga kami lihat di situ adalah ada interpretasi dari tafsir yang ada. Karena Al-Quran ataupun hadis sudah ditafsirkan sendiri oleh secara ustadz-ustadz atau kiai-kiainya. Namun demikian, setelah itu diinterpretasikan sendiri oleh para narasumber ini, sehingga itu yang menjadikan dasar mereka radikal atau tidak radikal. Memberikan tanda pada Anda dan membawa Anda pada pasal-pasal itu. Terima kasih. Izinkan kami menjawab, Bapak. Jadi kami melihat pada saat dan teknologi dengan divisium cum laude. Didi Novi Ramanto, kebetulan saat ini saya sedang melaksanakan sidang promosi doktor. Saya mengambil judul disertasi saya adalah Returnis ISIS Indonesia, dekonstruksi pemahaman terhadap pandangan dunia yang adil. Hal ini kami melihat karena penelitian dari fenomena adanya FTF yang berangkat ke Syria, kemudian ada fenomena kepulangan setelah kekalahan ISIS di Syria, ada returnis ataupun deportan, dan kami melihat di sini untuk mereka ternyata ada yang kembali ke jaringan dan ada yang tidak kembali ke jaringan. Kami melihat yang kembali tidak kembali ke jaringan itu yang kami dalami atau kami lakukan penelitian, sehingga kita menentukan kenapa mereka setelah sampai di sana dan minta kembali ke Indonesia dan keluar, ternyata temuan kita adalah temuan disertasi kami adalah bagaimana ke FTF maupun returnis ini sebelum berangkat maupun sudah pulang, ya pandangan dia terhadap dunia yang adil atau yang ideal. Menurut mereka pada saat mau berangkat, dunia yang ideal adalah khilafah ISIS. Tapi setelah melihat kenyataan di sana, apa yang dipropagandakan ISIS tidak sesuai dengan apa yang dialami di sana, sehingga dia terdekonstruk pemikirannya dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan keluar dari jaringan, sehingga dia kembali insaf dan kembali menjadi pangkuan Ibu Pertiwi. Dari ini, pengalaman ini bisa menjadikan contoh bagi seluruh warga negara Indonesia bahwa dunia yang memandang dunia yang ideal itu harus kita lihat dari berbagai perspektif, sehingga tidak asal berpikir bahwa melaksanakan hijrah dan segala macam dengan propaganda-propaganda yang dilakukan, sehingga menyesal kemudian dia harus kembali dan tidak dapat apa yang dia inginkan di tempat atau di kelompok teroris ISIS yang ada di Syria tersebut. Bicara soal ISIS, maka ada kalanya studi tentang ISIS itu bicara soal orang-orang yang mau bergabung, ya. Nah, tapi masa itu sudah lewat. Jadi kalau ada studi yang ngomong soal ada orang dari berbagai macam negara bergabung, itu namanya studi yang sudah kadaluarsa. Nah, studi ini bicara soal kecenderungan terakhir terkait dengan ISIS, yakni kepulangan dari para foreign fighters yang karena tidak mendapatkan sesuatu yang digambarkannya, dibayangkannya di sana, kemudian pulang. Itu yang disebut sebagai fenomena returnis. Nah, dalam hal itu, maka ketika ada fenomena returnis yang kemudian tidak mau kembali, jadi sudah pulang ke Indonesia dan tidak mau kembali, nah, saudara Didi Novi Ramanto itu kemudian melihat, kenapa kok tidak mau kembali? Nah, dengan diterangi oleh tiga teori filsafat, yakni teori just world, dekonstruksi, dan habit, ya, maka kemudian menjadi jelas bahwa ada persinggungan, ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang kurang penting, yang kemudian bisa dijadikan sebagai suatu landasan dalam rangka membuat kebijakan tentang bagaimana pemerintah memperlakukan para returnis ini. Demikian.